ini ada soal 50 km sama dengan berapa mikrometer. Langkah pertama seperti apa sih? Kita harus tahu dulu bahwa 1 km ke meter adalah 1000. Dan 1 meter ke mikrometer adalah 1 juta. Maka kita bisa tuliskan 50 km adalah 50 dikali 1000 dikali 1 juta mikrometer. Hasilnya berapa? Tinggal tambahkan saja nolnya semuanya. Jadilah dia 50 miliar ya. Jadi 50 km adalah 50 miliar mikrometer. Soal berikutnya, 78 mg sama dengan berapa megagram? Kita harus tahu dulu 1 miligram adalah 1 per 1000 gram. Dan 1 gram adalah 1 per 1 juta megagram. Nanti kita bisa tuliskan 78 dibagi dengan 1000, lalu dibagi lagi dengan 1 juta. Berapa hasilnya? Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya. 78 adalah 78,0. Nolnya ada di belakang 8, sebelah kanan 8. Karena dibagi 1000, maka nolnya akan geser 3 kali. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian cek, ada di belakang angka 8, lalu bergeser 3 kali bergeser. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Jadilah di situ, jadi 0,078. Maka yang di dalam kurung adalah akan berubah menjadi seperti ini. Lalu dibagi lagi 0,078 dibagi dengan 1 juta. Berapa hasilnya? Kita geser lagi dari komanya di depan 0 itu, kita geser ke sebelah kiri sejauh 6 kali. Jadilah hasilnya seperti ini. Kita buktikan ya. Nih, gesernya berapa kali? Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kali ya. Jadilah hasilnya seperti itu. Nah, ini untuk notasi ilmiah latihannya. Soalnya sama, tapi tata cara penulisannya berbeda. Lihat ya. Nah, 1 km, kalau ke meter adalah 10 pangkat 3. 1 mikrometer ke meter 10 pangkat minus 6. Jadinya adalah seperti ini. 50 adalah 5 dikali 10 pangkat 1. Dikalikan dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dari mana? Dari kilometer yang di sebelah kiri. Dibagi dengan 10 pangkat minus 6. Dapat dari mana? Mikro yang di sebelah kanan. Lalu hasilnya, nah, pangkatnya 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 3 akan kita jumlahkan. Angka 5-nya kemana? Angka 5-nya tetap tidak berpindah kemana-mana. Jadi seperti ini. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3, jadinya 10 pangkat 4. Cuma bertambah saja. Nah, kalau di bawah berarti diapain? Kita kurangi. Jadinya adalah 5 dikali 10 pangkat 4 dikurang minus 6. Nah, karena dikurang minus 6, min ketemu min, jadilah dia plus. Maka hasil akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat 10. Next, satu soal lagi. 78 mg sama dengan berapa megagram? Nah, ini 1 mg adalah 10 pangkat 3 gram. 1 megagram adalah 10 pangkat 6 gram. Kalau kita kerjakan, sama seperti yang tadi ya caranya. 78 kita jadikan 7,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3 dapat dari mana? Dari miligram yang sebelah kiri. 10 pangkat 3 dapat dari mana? Oh maaf, ini ada typo ya. 10 pangkat 6 gram ya harusnya ya. 10 pangkat 3 tapi bawahnya, nah itu udah saya bilangkan ya. Jadi, lalu 78 ini kenapa jadi 7,8? Karena syarat pertama notasi ilmiah adalah angkanya harus lebih besar dari 1
kurang dari 10. Kalau 78 berarti dia lebih dari 10. Harus kita ubah menjadi kurang dari 10, yaitu 7,8. Komanya dibagi 10 ya. Kan di situ 7,8 dikali 10 pangkat 1. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi ya, dikurang. ...7,8 dikali 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini di bawah kan positif. Ketika dia naik ke atas, dia jadi negatif, jadi dikurang. Jadi, minus 2 minus 6. Hasilnya adalah minus 8 ya. Betul ya. 7,8 dikali 10 pangkat minus 8 megagram. Inilah hasilnya. Terima kasih.